Jokers, welcome to my channel. Jumpa lagi bersama gue Jos, ya kan? Hari ini hari yang panas banget ya bro ya. Iya. Ngap. Gue mau nge-review satu mobil nih, yang mungkin jarang ya gue review ya. Tapi kali ini kita review mobil ini. Ini ownernya. Gak usah dipanggilin. Halo bro. Oke, okay, halo. Bro siapa nih? Christian. Bro Christian, sang pemilik mobil ini. Gue langsung kasih tahu ke teman-teman, mobil lo tipe apa, tahun berapa, jenisnya apa nih? Oke, ini ada Jazz GK5 tahun 2017 ya. GK5 2017 Matic CVT. Iya. GK5 nih berarti Jazz yang terbaru. Mm-mm. GK5 ingat, bukan GL8. Bro, langsung aja bro, ini kan gue lihat udah enggak standar lagi nih ya, kelihatannya udah pendek, udah tebel-tebel lah nih ya, udah keker. Mm-hmm. Lu udah apain aja di bagian eksterior, bagian depan? Oke, okay, bagian depan yang pertama itu ada ini, frame plat. Frame plat pastinya ini agak Honda Jumawa Access. Ya, agak Jumawa ini harganya juga. Honda Access yang silver ya? Iya, yang silver. Terus ada ini, cover fog lamp, Honda Access juga. Cover fog lampnya Honda Access. Iya. Terus penambahan lips. Lips yang pastinya terlihat nih ya. Ini lips apa nih? Custom. Jujur nggak tahu sih modelnya sih, beli jadi custom. Iya. Pokoknya lu suka lu beli. Iya. Jadi ini bahannya fiber ya? Fiber. Bahan fiber ini custom. Oke juga sih, modelnya nggak terlalu norak ya. Pas gitu lo sama bumper-bumpernya. Apalagi bro, terus bro. Depan sih udah itu doang. Sama ini paling jilat chrome. Iya, jilat chrome. Jilat chrome. Ini juga sebenarnya chrome ya? Iya. Enggak, ini aslinya Dove. Oh, di repaint hitam gloss. Jadi lebih gloss, lebih senada sama bumpernya ya. Iya. Kap mesin standar. Kaca standar. Standar. Kaca film standar ya, masih Hooper optik. Iya, itu masih imut-imut. Kap mesin kenapa enggak diganti karbon nih biasanya? Sabar, ini mobil baru. Baru sebulan. Oh, baru sebulan. Iya. Baru sebulan langsung minta di review. Wah, mau bejak habis ya lu. Nafas keren, dulu, nafas. Jadi ini masih on project terus nih ya. Iya. Berarti project never ending. Iya. Masih pol-polan. Mm-mm. Untuk bagian depan itu aja, bro. Ya, itu aja. Oke, kita langsung bahas samping ya. Samping. Let's go, kita bahas samping. Oke, brother and sister, kita udah berada di sisi samping. Cepet kan? Karena masih sedikit sepi mobil. Oke bro, langsung bahas samping nih. Ini samping nih yang lumayan banyak nih. Apa bro? Okay. Eksterior dulu bro, eksterior. Velg dulu kali ya. Ah, oke deh, kaki-kaki dulu deh. Kaki-kaki okay, dulu. Oke, velg ini pakai Advan RGD. RGD lebar 7 ET35. Lebar 7 ET35 16735 ya. Iya. Pas fender. Iya kan? Ban terus, biasa 1 juta umat SX2. Ah, bannya itu biasa penggemar masyarakat di Indonesia. Heeh. 205 50 16. SX2. Nah, ya kan? Baut standar ya. Baut standar. Pengereman standar. Standar semua. Ini velgnya juga bagus modelnya, akarnya begini, mukanya terus ada lip sedikit. Jadi yang lagi tren nih sekarang nih, yang polis-polis aja. Iya. Yeah. YPPA. Bacot. Terus ini udah enggak masuk satu jari. Kaki-kaki pakai apa, bro? Kaki-kaki pakai coilover. Coilover. Iya. Wah, luar biasa. Pakai itu merek Yellow Speed Racing, YSR. YSR, berarti coilover pakai yellow. Mm-hmm. Ini tinggi rendah keras lembut. Iya, bisa ya diatur ya. Jadi semua bisa di-adjust. Iya. Jadi ini lu setting depannya satu jari rapat, satu jari hampir enggak muat, selingking lah ya. Belakang satu jari. Terus penambahan ada enggak under brace atau enggak, apa? Belum ada. Belum ada, belum akan ada. Mm-hmm. Berarti nanti untuk setup segini lu udah puas ya? Puas. Apa akan diceperin lagi? Enggak, udah segini aja. Jadi untuk kaki-kaki depan belakang sama? Sama. Depan kan tanpa spacer nih, belakangnya? Enggak, belakang yang pakai spacer. Belakang yang pakai spacer. Pakai spacer. Berarti tetap velg 16735 ya. Bannya juga sama 205 50 ya. Sama. Coilover juga yellow mereknya. Yellow. Enggak mungkin depannya yellow, belakangnya tain kan, enggak mungkin. Ngaco itu. Oke, dari body samping ini paling nambah splitter. Ini splitter. Suskirtnya bawaan mobil ya. Suskirt bawaan mobil. Ini splitternya karbon. Karbon. Depannya gloss. Ini bekas BMW kok. Oh, itu bekas BMW. Bekas BMW gue potong. Oh, tapi boleh lah ya, nggak jelek lah ya. Iya. Bagus, cuman kelihatan aja nih. Iya, itu kelihatan potongan. Kalau lu OCD ya lu kelihatan. Tapi oke lah, nggak kelihatan. Oh, selama di foto nggak kelihatan aman. Ini tinggal ditotol cat hitam aja. Sebenarnya iya, cuman gue males. Pakai tangan gitu ya. Boleh lah, oke. Jadi ini splitter yang hibahan dari BMW-nya dulu karena Bro Christian
dulu sempat pakai BMW. Ya, iya. Depannya masih polis. Jadi akan rencana akan dikarbonin nggak depannya? Belum tahu. Belum tahu ya. Apa malah ini? Malah pengennya rencana pengen saya gloss. Ini yang diglossin. Oke. Okay. Boleh juga sih. Mm-mm. Karena mobil lu klimis hitam-hitam. Mm-mm. Apalagi bro? Samping udah. Samping udah talang air. Talang air standar. Gak ada niat dilepas? Gak ada. Oh gak ada. Susah kalau hujan. Spion standar ya, belum dikarbon. Tapi memang lebih bagus hitam-hitam semua jadi iya. Bagus. Nah sama itu penambahan itu tuh. Hot Wheel. Hot Wheel. Yang ala-ala mainan. Ya kan itu dipasangnya gimana sih bro? Itu 3M kok. Nemu di TikTok itu. Oh. TikTok shop. Oh biasa kan kayak Lego gitu ya. Cuma oh. Dia ada yang Hot Wheel. Oke. Okay. Antik, lucu, jadi kayak mobil-mobil mainan. Iya. Itu aja ya, bagiannya. Oh sama, oh nggak ada ya. Mm-mm. Remnya masih tetap standar. Mm-mm. Belum di upgrade ke disc. Ya karena standar GK5 itu belakangnya masih drum. Mm-mm. Tromol. Mahal kok kalau convert ke ini. Iya sih. Spring. Convert juga mesti yang pasti-pasti aja, oh, jangan asal-asal pasang. Iya. Ini, ya kan. Ya mendingan beginilah apa adanya. Oke, okay. Kita langsung lanjut ke belakang. Oke, okay. Brother and sister. Kita sudah berada di sisi belakang. Langsung bro, kasih tau lah. Belakang. Ya, spoiler. Spoiler standar. Oh, standar antena. Standar. Nah, stop lamp kok. Stop lampnya, oh ini stop lampnya. Iya, apa yang nih? Fit, fit hybrid. Asli ya, yang fit ya? Enggak, ini mah yang Cinanya. Oh, berapa cuman duit model ini? Fit hybrid. Pas setengah. Pas setengah juta. Mm-mm. Yang Taiwannya aja. Iya. Oh, mahal ya harganya. Mm-mm. Ya. Bener-bener, apalagi yang aslinya. Terus ini dilet wiper. Dilet wiper memang ini ada ya? Mm-mm, Honda Access ya? Iya. Berapa duit terus segini? 150 apa ya? Oh, tapi Honda Access. Iya. Ya. Ori nih, nggak mungkin bohong. Kalau bohongan pakai tutupan pipa air. Terus ininya standar ya, listrangnya. Standar. Throttle, komunitas. Iya. Ya kan? Ini classy and shine, detailing. Betul. Terus ada ini, emblem fit. Emblem fit. Honda Access. Honda Access juga. Plat nomor masih sama, frame-nya Honda Access juga sama Kumamon. Ini apa Kumamon ya? Iya, Kumamon. Kumamon Honda Access juga. Iya. Honda Access juga. Jadi depan sama belakang Honda Access semua. Honda Access. Jumawa. Terus ini kok ada ini lagi? Reflektor. Reflektor. Oh, yang merah-merah nih. Iya, mata kucing. Standarnya kan enggak ada. Ini pasang. Honda Access. Iya. Honda Access juga ya. Iya. Asli nih Honda Access semua. Iya. Ini belakangnya aja udah lumayan nih harganya nih. Mm-hmm. Tinggal ini kali ya, spoiler ya. Senang ada standar sih kok. Maunya ganti apa? Enggak, standar? Gini aja. Gini aja ya. Terus apa lagi? Bumper standar ya? Bumper standar, muffler. Muffler nih yang terlihat nih. Ada pelangi-pelanginya. Pakai apa bro? Muffler pakai JTC. JTC Thailand ya? Uh-uh. Asli ya? Asli. Asli. Kalau palsu ITC. Cakep ya? Iya. Widih. Jadi nih, lu kan ganti JTC nih. Mm-mm. DP apa muffler-nya? Uh-uh. DPFP diganti enggak? Ganti. Apa tuh? Pakai ADR. Pakai ADR uh-uh. Motorsport ya. Iya. Downpipe, frontpipe, resonatornya standar. 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 Oke. Okay. Bagian belakang ini aja? Iya, udah. Untuk bagian mesin ada yang di otak-atik atau ditambahin? Mesin cuman remap sama filter. Filter ya? Open. Enggak, filter pakai replacement spring. Oke, okay. Jadi kita enggak bahas mesinnya. Karena mesin full masih standar ya. Mm-mm. Cuman manajemennya aja di remap. Remap sama siapa? Sama Speedcraft. Sama Speedcraft SCI. Ada stiker tadi di depan. Terus filter udaranya replacement merek Sprint. Sprint. Nah, jadi kita nggak buka kap mesinnya berarti ya. Iya. Kita langsung bahas interior. Okay. Lanjut. Sip. Interior. Oke, okay, brother and sister, kita udah berada di dalam interior. Wah, break fit itu. Waduh. Lupa gua bos, bentar. Untung gua enggak nyariin speaker lo. Oke. Apa aja, bro? Bagian interior yang udah lu tambahin atau lu percantik lah. Tambahin interior tuh cuman Luffy. Luffy ya. Luffy biasa XS. Ya, pada umumnya ya, Luffy XS ya karena penting banget nih ya pakai gini ya untuk mengetahui CVT apa temperatur, oil temperatur, radiator dan lain-lain deh. Audio tidak ada. Audio nggak ada. Kenapa lo mempertahankan interior ini standar, sedangkan depannya kan udah lumayan tuh. Arahnya lebih ke simple clean racing lah ya jatuhnya. Sebenarnya pengen pakai jok-jok racing. Oh ganti jok. Cuman gue nggak senengnya keras kok. Oh semi bakat gitu ya. Enak kan jok standar. Kalau gue kalau dalam dari dulu emang standar. Iya. Soalnya kan ada kan orang. Ganti setir. Oh enggak, gue gak seneng. Nyala kan airbagnya. Iya benar juga. Kan ada yang shift knob lah dia apain, diganti yang karbon lah. Kalau gue dalam bener-bener semua standar. Tetap dari dulu mau nikmatin standarnya ya. Paling nanti kedepannya audio. Iya sih. Karena
menurut gua daleman GK5 ini ya udah cukup standarnya, juga udah keren ya, maksudnya udah mewah, malah lu otak-atik takutnya malah jadi aneh ya. Iya, karena dalamnya black in black, black on black, black in black lagi. Jadi ini mobil hitam, plafonnya hitam. Ini plafon hitam asli kan? Iya, bawaan aslinya. Terus pilar-pilar hitam, demen banget sih gue. Hitam ketemu hitam gitu semuanya dengan perpaduan list-list merah gini lah. Joknya juga bahannya masih fabric, apalagi gua. Udah. Sama parfumnya. Oh iya, sama BMW itu enggak penting tapi. Ini tapi ori loh, Bro. Iya. Ini ori BMW loh. Iya. Lumayan harganya zaman di eranya itu. Jadi ini parfumnya BMW, pantesan ya baunya bau-bau M46 sama S90. Terus Bro, untuk bagian interior, ada next project-nya enggak yang lo mau? Paling audio doang. Audio yang tadi lo bilang ya. Kalau audio gue emang udah ada kok, tinggal pasang doang. Bekas BMW lo lagi. Iya. Enggak, dulu bekas Mazda. Oh, bekas mobil lu sebelum si BMW, lu pakai Mazda dulu. Mazda 2. Jadi lu masih enggak jual-jualin ya part-part lamanya. Ya gue enggak pernah jualin kok. Terus udah gitu kan, ini kan GK5 kan banyak tergolong banyak rintilannya ya. Dan apalagi dari Honda Access-nya ya. Lu gak tergoda, Bro? Tergoda kok, cuman mahal kok duitnya kok. Iya sih sebenarnya. Yang kelihatan dulu. Betul. Kan lu kalau bener-bener ini kan kayak ini ada nih, cover steer sininya nih. Betul. List tengah gitu-gitu. Iya, makanya. Terus apa dial set segala macam. Kalau gua yang kelihatan dulu di luar. Lampu ini standar ya? Standar. Belum diganti LED ya. Oke, siap. Jadi ini standar untuk next project-nya paling audio dan diutamakan sesuai dengan kebutuhan ya. Iya. Yang enggak penting jangan pasang-pasang apa ya. Untuk eksteriornya, Bro. Kenapa tuh? Ada ini enggak next project-nya apa? Untuk bagian luar. Eksterior paling apa ya? Cap karbon juga gua masih mikir-mikir. Masih mikir ya. Takut tuh jadi nora ya. Bukan nora sih, gua ngeri kalau tabrakan fiber kan, enggak ada penahannya loh. Oh, jadi lu ada ketromaan ya. Iya, ada ketromaan. Paling fog lamp sih gua pengen ke depannya. Honda Access juga enggak. Yang kuning. Enggak, gua pengen ganti bilet biar terang. Standarnya kan cacat kok penerangan Honda. Oh. Gelap. Oh, iya. Jadi kayak Daymaker gitu ya modelnya ya, putih-putih gitu ya. Ini simple anak ini benar-benar modifannya oke lah, maksudnya jadi arah mobil ini tuh lebih ada konsepnya, simple clean. Kaca pun nggak dibeningin. Apa nanti akan dibeningin? Enggak, kok udah. Dulu kan udah pernah. Oh, jadi sekarang begini aja nih. Iya, kaca tetap standar ya berarti. Kita gue jadi betah ngobrol di dalam, adem soalnya. Jadi untuk interior itu aja ya. Iya, itu aja. Siap. Oke, kita lanjut ke depan lagi. Oke, brother, sista, kita udah di depan kembali, kita udah kupas tuntas eksterior, interior, kaki-kaki, mesin kita nggak bahas karena mesin nggak ada apa-apa, tapi mesinnya ada, cuman mesinnya nggak diapa-apain, cuman di remap aja sama filter replacement, jadi percuma dikasih lihat juga ya standar ya. Iya. Terus bro, apalagi bro yang lu mau sampaikan ke teman-teman, ke netizen tentang permodifikasian di tahun 2023 ini? Gitu. Ya. Pesan-pesannya. Apa ya, gue juga bingung lagi. Pesan-pesannya, modif terus, all in, jangan mikirin. Modif terus, gas terus ya pokoknya. Gas terus. Jangan peduliin kata-kata orang, mau dibilang alay juga bodo amat, yang penting jadi diri lu sendiri. Ya, betul. Ya. Oke, thank you bro Christian. Oke. Udah kasih kesempatan gue untuk nge-review si hitam ini. Oke, brother and sister, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian sebagai karya entusias.